Pemirsa, memasuki hari terakhir, pada hari ini pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IMS 2024 masih ramai dipadati pengunjung. Ada berbagai macam merek dan model kendaraan yang dipamerkan dalam IMS 2024 ini. Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 15 hingga 25 Februari. Memasuki hari terakhir gelaran IIMS 2024, pada hari ini pengunjung masih berdatangan untuk melihat pameran tahunan otomotif tersebut. Ada berbagai macam merek dan juga jenis kendaraan yang dipamerkan pada IIMS 2024 ini. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di pameran IIMS 2024. Sudah ada rekan kami, Diva Ul Haq, yang akan mengabarkan langsung dari G-Expo Kemayoran. Diva, seperti apa suasana pameran IIMS di sana? Ya baik, Agita dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu event terbesar otomotif, yaitu Indonesia International Motor Show 2024, di mana ada lebih dari 180 peserta brand otomotif yang ikut serta dalam pameran ini. Nah, ini namun sayangnya juga ini hari ini merupakan hari terakhir dari pameran IIMS ini, namun terpantau di event ini masih sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung. Nah, tanggapannya sebagai pembeli, sebagai rakyat gimana gitu? Gimana Ibu, boleh ya? Mau nggak? Masuk TV tuh, ditontonin tuh di sana. Itu tuh di TV. Ibu mau nggak? Habis sama Bang Yanto nanti sama Ibu kalau mau.